A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat Dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pendangannya tunduk, orang-orang kafir berkata, "Apakah kita benar-benar akan dikembalikan?" Kepada kehidupan yang semula, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru." Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, kisah Musa, ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua? Pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka katakanlah kepada Firaun, "Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu?" Agar engkau takut kepadanya, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tapi dia, Firaun, mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa, kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang dan setelah itu bumi dia hamparkan darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu maka apabila malapetaka besar Hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya engkau muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari